Berawal dari sakit hati dihina pacar, gadis kelahiran tahun 1978 ini mampu membuktikan dirinya bisa mengubah penampilannya. Melalui video berdurasi 15 detik, pemilik akun TikTok Cewek Buminih membagikan transformasi before afternya yang bikin takjub netizen. Dalam video itu dia mengungkapkan kekesalannya karena fisiknya sering dihina. Saat masih pacaran, gadis itu dihina jelek, dekil dan gendut. Sang pacar bahkan menyebut gadis itu seperti karung beras. Karena penghinaan yang bertubi-tubi dari pacarnya itu, gadis yang belakangan diketahui bernama Sita Luisa ini pun mengalami depresi. Dia jadi sering menyalahkan diri sendiri. Bahkan sampai pada titik membenci dirinya sendiri karena penampilan fisiknya yang tidak menyenangkan di mata orang lain. Sita pun memutuskan untuk berpisah dari pacarnya, dan mulai berjuang untuk memperbaiki penampilan agar tidak jadi bulan-bulanan orang. Terlihat dalam video itu, Sita rajin berolahraga. Dia juga melakukan perawatan kulit. Hingga akhirnya semua perjuangannya membuahkan hasil seperti yang diimpikannya. Kini penampilan Sita berubah drastis. Transformasinya begitu luar biasa. Tidak hanya tubuhnya jadi langsing, tapi kulit tubuhnya langsung glow up. Bagi yang baru melihat foto before afternya, orang akan mengira Sita yang dulu beda orang dengan Sita yang sekarang karena perubahannya yang drastis. Bahkan dalam salah satu unggahannya, Sita memperlihatkan ucapan mantan pacarnya yang mengaku menyesal telah meninggalkan dirinya. Namun Sita memilih untuk tidak kembali ke mantan pacarnya. Dia sangat sakit hati dengan kata-kata penghinaan yang diterimanya. Video transformasi gadis terlihat glow up hingga bikin mantan pacar menyesal ini viral dan menuai beragam komentar netizen. Selain mengungkapkan rasa kagum, netizen juga bertanya soal rahasia bisa menurunkan badan sambil membuat penampilan jadi glow up.